Yang ini ada nggak? Kalau yang jatuhnya kosong. Kosong? Kosong ya? Iya. Ada situasi yang nggak biasa harus kamu hadapi. Oke, saya paham di mana kamu juga harus membacakan beberapa kutipan dari sebuah novel dan ini kamu bacakan langsung di depan orang yang sangat kamu sayangi. Mengungkapkan rasa lewat sebuah surat, lewat sebuah pesan. Sekarang saya lagi ada di Perpustakaan Nasional. Lamar kita kali ini Rico, dia lagi cari referensi-referensi buku yang sekiranya sesuai dengan kisah percintaannya dia. Dia ada di atas, saya bertemu sama dia. Di episode kali ini, saya dan tim mengunjungi Perpustakaan Nasional dan di sana saya sudah berjanji untuk bertemu dengan pelamar kita yang bernama Rico. Boleh cari-cari referensi. Buat nanti ke cewek gue. Cewek lu namanya sih? Anissa. Anissa, kenal di? Saya kenal di sekolah, SMA. Satu SMA. Satu SMA, dia kakak kelas saya. Dia di Jakarta? Dia di Jakarta, terus dia lulus, dia kuliah di Semarang, saya LDR-an 4 tahun. Oke, selama 4 tahun? Putus nyambung enggak? Apa? Ada sih, kayak putus nyambung gitu. Kenapa? Karena jauh? Iya, bisa jadi faktor karena jauh, bisa jadi ya faktor di sana juga. Di sana kenapa? Ya mungkin ada cowok yang lebih dari saya ya. Kalau melihat kisah dari mereka berdua, buat saya ini menarik dan saya menganggap mereka adalah pasangan yang dewasa. Kenapa dewasa? Karena dari cerita Rico, mereka berdua sudah melewati banyak masalah. Itu artinya mereka sudah sangat siap kalau berbicara ke jenjang yang jauh lebih serius dan saya senang mendengar cerita Rico dan Nisa ini. Oke. Masih mau cari buku? Kayaknya nggak nemu kalau di sini deh. Tadi gue udah cari-cari. Lu mau kemana sekarang? Ini dekat-dekat sini aja di Kulitang ya kalau nggak salah ya? Kulitang sini. Iya. Belakang. Iya. Gue harus balik ke kantor. Karena ada live sore. Oh iya. Mungkin nanti dari tim yang akan dampingin lu ya. Oh iya. Kenapa saya memilih lokasi di Pasar Senen itu? Karena buku saya itu saya cari-cari sudah sedikit langka. Makanya saya coba memutuskan untuk mencari di Pasar Senen tersebut. Ini novel cinta ini aja? Iya. Yeah. Gue mau nyari yang kayak gini. Ya udah kasih tahu aja. Ada mas yang kayak gini? Kosong, Bang. Udah kosong? Udah susah ya? Iya. Stoknya emang ini aja? Iya. Yeah, kalau toko lain, selain di sini? Di dalam. Di blok dalam? Iya. Yeah. Yaudah ya, keburu masuk kesana aja, keburu sore. Yuk. Kasih mas. Kasih mas ya. Ada novel-novel sastra cinta gitu nggak? Novel sastra cinta? Iya. Bentar ya, tunggu. Nah ini boleh? Coba sekali. Gimana, ini buku yang dicari kan? Bukan. Susah ya nyarinya. Yang ini ada nggak? Kalau yang jatuhnya kosong. Kosong ya? Iya.